Oke cuy, di sini gue akan kasih tau ke kalian gimana cara nginstal game GTA-nya cuy. Tapi sebelumnya gue gak bosan-bosan gitu ya buat kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe, di klik loncengnya. Jangan ragu-ragu untuk mensubscribe channel ini ya. Kenapa? Karena di sini rekaman ini akan nge-share mod-mod GTA saya yang keren-keren abis dan juga mungkin mod-mod game keren lainnya gitu ya. Nah jangan lupa kalian di like juga video ini, oke? Nah langkah pertama di sini kalian download dulu aplikasi Zaxxifer, kalian bisa dapatkan di Play Store gratis ataupun kalian bisa masuk ke manager file di HP kalian gitu ya. Nah kemudian masuk ke folder di mana kalian menyimpan file tersebut gitu. Kalau di sini rekaman ini di folder Share It biar mudah aja gitu ya. Nah di sini ada dua bahan yang harus kalian download. Yang pertama ada aplikasi data or OBB, kemudian ada quality atau datanya gitu ya. Nah untuk kreditnya ini ada di deskripsi video ini ya, kalian bisa subscribe juga. Nah kemudian di sini kita ekstrak dulu nih aplikasinya, kita klik ekstrak di sini. Oke, nah keluar nih aplikasi GTA Sunlight-nya. Kemudian di sini kita ekstrak juga nih datanya, kita klik, kemudian klik ekstrak di sini. Masukkan passwordnya yaitu adalah QR by GWB ya. Klik OK. Jangan lupa klik menjaga layar tetap menyala gitu. Oke, setelah diekstrak maka muncul folder baru ya, yaitu Comrostar Games. Kemudian kalian jangan dulu dipindahkan. Kita masuk dulu ke dalam foldernya, kemudian kita klik files, kemudian text.db. Nah, di sini ada beberapa file yang harus kalian rubah gitu ya atau di rename. Ada GTA 3, GTA INT dan juga TXD. Nah, GTA 3 kita masuk dulu. Nah, di sini ada 3 yang harus kalian rubah. Ada yang ini dan juga ini. Nah, untuk keterangannya ada di samping video ini. Oke. Nah, berhubung di sini HP rekaman ini adalah Adreno, maka tidak usah merename-rename semuanya gitu ya. Jadi langsung saja ditempelkan ke Android data gitu. Buat kalian yang Adreno gitu. Tapi buat kalian yang Mali, Power VR, kalian harus merubahnya gitu ya, merename. Rename-nya yang mana? Rename yang ini nih, kita tekan dulu, kemudian kita klik ubah nama. Kemudian kita rename yang DXT-nya ini nih, sesuai dengan GPU HP kalian. Misalkan Mali gitu ya, maka ETC. Oke, kemudian ini juga kita klik ETC, rubah kita menjadi ETC gitu ya. ETC, kemudian ini juga sama dirubah menjadi ETC. Nah ini ETC seperti ini. Nah kalau sudah kita kembali, nah kita INT juga sama kita rubah ya, 3 ini kita rubah, kemudian yang TXT juga kita rubah. Nah yang DXT ini, yang TXT yang rubah adalah yang ini nih ya, yang 3 ini. Nah setelah dirubah ya, misalkan sudah beres itu ya dirubah, kita kembali, kemudian kita tekan si foldernya, kita tekan, kemudian nah perhatikan di sini agar tidak terjadi kesalahan ketika memindahkan sebuah folder atau file, maka di sini kalian klik salin gitu ya, kita klik salin, kemudian kita kembali ke memori perangkat Android data dan kalian tempelkan di sini. Cara menempelkannya adalah mengklik tombol hijau kanan di pojok bawah kanan ini. Kita klik. Nah, jangan lupa klik menjaga layar tetap menyala agar layar kalian tidak mati gitu ya. Nah, setelah dipindahkan kemudian kita install aplikasinya. Dan selamat bermain, semoga kalian suka dengan game GTA-nya. Jangan lupa kalian di like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa kalian di subscribe, di klik loncengnya. Jangan lupa kalian follow Instagram gue di @raka_aj. Dan kalau di komen juga di kolom komentar ini ya, gimana game GTA ini cuy. Dan untuk linknya ada di kolom komentar. Oke, okay? See you on the next video. Bye bye.